Kementerian Pertanian bersedia menggerakkan aset bagi menghadapi banjir besar sekiranya terjadi dalam tempoh pilihan raya umum ke-15. Menteri Kanan Pertanian Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, isu banjir akan diatasi secara bersama menerusi koordinasi kerajaan negeri serta agensi-agensi berkaitan. Saya sempat membincangkannya dengan Menteri Besar Johor. Dan dalam 1-2 hari ini saya akan turun ke Pahang memaklumkan dan menerima taklimat bersama-sama dengan Menteri Besar Pahang pula, kerana apa yang berlaku selama ini, tiap-tiap tahun ATM sentiasa berada di barisan hadapan sekali. Bagi saya bukan satu perkara yang unik untuk kita. Walhal dalam keadaan bukan musim ketujuh ni pun, kalau banjir di kawasan Aziz hari itu, di Baling, kita tetap di sana. Jambatan dibina dalam satu hari. Jadi bagi kita, ianya bukan satu perkara yang agak unik. Cuma ada pihak-pihak tertentu yang sebelum ni tak pernah cerita pun pasal banjir. Tak pernah ada dry run pun untuk banjir. Sekarang ni pula nak menimbulkan isu banjir. InsyaAllah, kalau semua mainkan peranan dan juga bekerjasama rapat dengan negeri-negeri seperti Menteri Besar sebut tadi, penyelarasan, koordinasi dengan antara agensi persekutuan dengan kerajaan negeri, saya rasa tidak ada sebab mana-mana pihak akan rasa terjejas.